Pak Kadis, apa ya kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Pak Dirjen. Kita lagi nanam di mana nih? Ini di Parung Gunung di Desa Banjarsari. Parung Gunung ya. Betul, Parung Gunung Kabupaten ini. Lebak berarti Kabupaten ya. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jadi alhamdulillah Pak Dirjen mohon izin bulan Agustus kita udah masuk kemarau tapi masih bisa menanam sekitar 7.000 hektar. Wow, keren. Target dong di September keren, ini mudah-mudahan 6.500 bisa tercapai. Ya, terima kasih banyak Pak Menteri Pertanian, Pak Dirjen, semuanya teman-teman, para petani. Alhamdulillah kita bisa nanam walaupun menghadapi musim kemarau. Nama saya Umaya dari Kampung Panuntung. Hari ini lagi ada kegiatan tandur walaupun musim kemarau. Alhamdulillah ada bantuan dari Bapak Menteri. Mudah-mudahan kedepannya bagus, berhasil panennya. Ibu Saparia, walaupun musim kemarau, semangat atas pertolongan Bapak Menteri ngeliat ke sini. Semangat, syukur, alhamdulillah, supaya barokah, alhamdulillah, hirobil alamin. Coba Pak Kadis, harapannya apa nih ke depan nih? Saya sih berpesan nih kepada petani ini khususnya ya, tolong dijaga bantuan pemerintah supaya berkepanjangan ya. Jadi tidak semua kesini lagi nanti yang belum kita usahakan dapat. Jadi yang sudah dapat dijaga sebaik-baiknya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Baik. Mudah-mudahan pertanian di Kabupaten Lebak khususnya untuk padi ya semakin tumbuh baik, amin, gitu ya. Amin. Target-target yang dibebankan kepada Kabupaten Lebak bisa tercapai dan amin, petani bisa sejahtera. Amin. Laporan kita dari Warung Gunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Sampai ketemu.